Saya nyalakan ya. Oke. Nah, sudah berputar. Oke. Seperti itu ya. Kali ini saya mau memperbaiki ini mesin pengering ini ya. Ini dengan kerusakan salah satu kabelnya ini enggak terhubung ya, alias putus ya. Biasanya karena korosi atau karena jamur menyebabkan dia putus jangnya. Nanti kita akan sepul lagi. Nah, di kabel warna ini nyambung, nah warna hijau ini ya, ini putus. Nanti kita akan gulung ulang lagi ini biar hasilnya maksimal ya. Oke, ini dengan seri YYG80 ya, motor spin merk, mesin cuci merk Politron ini kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini bekas kena air ya, sebelah sini menyebabkan lilitannya ini putus. Oke, kita bongkari dulu. Nanti kita catat jumlah datanya ini. Oke. Ini sudah saya bongkar ya, bagian dalamnya seperti ini. Spoolnya juga sudah saya copot ya. Ini berhubung saya sudah mempunyai catatannya ya, nanti kita lihat di buku catatan saya aja jumlahnya. Untuk ini spool primernya atau spool utama, ini spool bantunya ya. Oke, untuk motor spin tipe YYG80 ini saya masih punya catatannya ya, saya buka dulu coba. Ini YYG 80 Nah, ini ketemu ya, motor spin YYG80. Nah, ini lilitan utamanya 134, yang besar 215, terus lilitan bantunya 142, yang besar 245. Nanti kita tambahin sedikit nggak apa-apa ya untuk jumlahnya. Oke, saya pasangin mika dulu, nanti kita lanjut ke penggulungannya. Ya, sekarang tahap penggulungan ya. Ini saya memakai kawat 040. Ini terus jumlahnya seperti tadi ya. Utama 134 dan bantunya 215 ya. Nah, seperti tadi ini. Oke, sekarang kita pasang dulu ya kawat pertama ini. Dan mulai masangnya nanti di sini. Di sebelah pinggir sini. Oke, sekarang saya pasang dulu. Ini kawat yang pertama. Sekarang kita pasang dulu. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita pasang di sini dan di sini. Nah, sekarang kita tutup. Terus selanjutnya di sini.
Nah, lanjut ya yang kedua. Yang kedua. Dua seperti ini. Nah, udah selesai, sekarang lanjutnya yang di sini. Nah, masangnya seperti ini. Thank you.
Cocorio drag toto. Ini drag cio. Cepat baton Cocorio drag toto. Cocorio drag toto. Ora ono kono tata gabel-gabel. Aku tang. Ngerti ora ya? Biasane ngerti ya ta li. Tapi tanggal. Lagi. Kalau ada tanggal itu baik, enggak tanggal. Biasanya dikau ini lip ini kasih sih lah gak boros lo lebih banget asal sabar. Kenapa enggak sama ini yang ngapain tuku disku ya? Aku sih tapi
Yeah.
Oke, sekarang lanjut ya. Kita masang bagian sekundernya ini. Ini saya memakai kawat 0,35 ya. Dengan jumlah lilitannya seperti yang tadi 142 dan 245 yang ini ya. Oke. Sekarang kita pasang lagi ke sini. Mulainya dari ini yang pertama awal tadi. Kita mulai ngeliriknya dari sini ya, dari sini dan sini. Oke, saya pasang dulu. Ya.
Buar dene. Thank you.
Oke, Pira. 500. Sip. Sisanya beli. Ini apa deh? Gue kurang mau. Minta bapak. Mas, kamu? Thank you.
paling nah ini untuk yang terakhir ya, artinya seperti ini kita pasang. This is the way. Yeah. Mas. Kok enggak sok dia enggak?
aku ilon duwe. Endi siko? Wis sajeran lho kono ku mercon. Hah? Lambengi. Lambengi kono ku mercon. Wis selesai sawo. Iki hari opo? Cepet to, durung kono ku mercon ana ku mercon lho. Ya udah selesai ya. Sekarang kita tahap penyambungan kabelnya. Oke ini saya finishing dulu bagian dalamnya sini. Ya seperti ini ya, ini udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke penyambungan kawatnya ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah untuk termofuse-nya ini kita dapatkan kawat yang ini, terakhir yang sekunder sama terakhir yang primer. Kita jadikan satu ya, seperti ini. Kita lilitkan, jadikan satu. Nah ini dapat fuse-nya ini, dapat termostatnya ini ya. Nah untuk kapasitornya kita ambil yang di dalam sini. Yang pertama sekunder ini kita dapatkan kapasitor warna hijau ini ya. Oke. Nah yang ini kita dapatkan warna merah ini dapat listrik langsung nanti ya. Oke seperti ini. Nah ini dapat warna merah ini. Nah seperti ini ya. Sekarang ini mau saya rapi-rapikan dulu. Nanti kita kalau jalur sering nanti kita coba dipasangkan ke mesinnya. Oke saya rapikan dulu. Ya ini sudah selesai saya rapi-rapikan ya sambungannya ini. Sekarang sebelum dipasang kita tes dulu ya. Semua kabel-kabelnya harus terhubung semua. Nah ini sudah terhubung. Nah, sudah terhubung semua ya. Ya sekarang kita kasih serlak ya. Ini ya. Saya memakai serlak seperti ini. Di kasih serlak seperti ini ya. Biar sambungannya kencang. Nah seperti ini. Diratakan aja. Oke nanti setelah dikasih serlak semua, dijemur sampai 2-3 jam ya biar kering sempurna. Oke. Ya ini sudah kering ya, sudah kencang sebelumnya ini. Sekarang kita pasang ke bodinya ini, kita rakit. Nanti kita coba ya, kalau sudah terpasang semuanya ini saya pasang-pasang dulu. Ya ini sudah selesai ya.
sudah saya pasang-pasangi, sudah lancar. Nah ini sekarang kita coba ya. Saya nyobanya pakai kapasitor 3 mikro aja buat nyoba aja ya. Aslinya sekitar 5 sampai 6 ya. Ini dapat kapasitornya yang hijau ini. Kapasitor hijau, terus merah listrik dan kapasitor. Oke. Oke, ini listrik kapasitor yang merah sama biru dapat listriknya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya nyalakan ya. Oke. Nah, sudah berputar. Oke. Seperti itu ya. Ini muternya ke sini ikut arah remnya ini ke kiri. Oke. Seperti itu aja tutorial dari saya ya. Oke, kalau kalian suka bisa like dan subscribe video ini. Oke, selamat siang.